Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warmest greeting from us. Welcome to Firman Production Channel. And now I would like to make a different video. What's that? Not only music cover, but I would like to share how about to increase your English from a song. What's a song? A song is a little pieces of heaven from a fan sevenfold. And my name is Firman, dan kali ini gue akan membuat sebuah video yang berbeda. Video apakah itu? Bukan hanya sekedar musik cover, tapi gue akan membahas atau share tentang bagaimana kita belajar bahasa Inggris atau meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kita dari sebuah lagu. Dan hari ini lagu yang akan gue bawakan adalah A Little Pieces of Heaven dari Avenged Sevenfold. Bagi kalian penggemar Sevenfoldism, check it out. The voice still begins, is it sad to say? We need to take what's mine until the end of time. We will go out in flames before the story ends, and I will take what's mine. Something will go wrong before the possibilities get true. I took a possibility from you, almost like myself to tears, conjuring her deepest fears. You think it's over, but you just begun. Baby, don't cry. You have my heart, at least for the most part. 'Cause everybody's got to die sometime. We fell apart. Let's make a new start. 'Cause everybody's got to die sometime, yeah, yeah. But baby, don't cry. Okay, welcome back to Firman Production Channel. Dan sekarang saatnya kita bedah lirik dari A Little Pieces of Heaven from Avenged Sevenfold. Lirik yang pertama ada before the story begins, is it such a shame? Seperti yang gambar di sebelah, itu artinya adalah sebelum cerita bermulai, apakah itu seperti dosa? Oke, kita bahas satu persatu. Before the story begins itu menggunakan simple present tense yang kita tahu bisa dilihat. Simple present tense memiliki dua bentuk, yaitu verbal dan nominal. Verbal ada positifnya atau kalimat positifnya subject plus verb 1, negatif subject plus done or doesn't. Done untuk they, we, I, you untuk subjeknya, dan doesn't untuk he, she, it untuk subjeknya, plus verb 1. And untuk kalimat tanyanya do atau does plus subject. Oke, untuk nominalnya, untuk positifnya ada subject plus to be seperti yang bisa dilihat di sebelah. Untuk negatifnya subject to be plus not. Jadi to be ini ada is, am, are. I subject menggunakan am, you, they, we menggunakan are, he, she, it menggunakan is.
untuk tanda tanyanya, untuk kalimat tanyanya, to be plus subject. Kembali ke lirik, before the story begins itu adalah simple present tense karena menggunakan subject plus verb one. Apa itu? Pertama, before. Before adalah adverb of time atau keterangan waktu, yaitu sebelumnya. Before itu bisa ditaruh di awal kalimat ataupun di akhir kalimat. Kemudian ada the story itu adalah subjeknya, yaitu cerita. Begin, verb one, artinya adalah mulai. Begin itu adalah verb one, jadi di sini adalah simple present tense. Dan kenapa belakangnya ada S? Karena the story ini adalah it atau sesuatu selain manusia. Dan verb one-nya ditambahkan S atau IS, seperti bisa dilihat di sebelah. See, he, it itu plus verb one S atau IS. Sedangkan I, you, they, we plus verb one, tidak tambah S atau IS. Lanjut, is it such a sin? Is it itu adalah simple present dalam bentuk tanya atau question form. Is it such a sin? Is adalah to be yang berarti apakah. It itu subjeknya yang berarti itu atau hal ini, apa saja bisa. Such a sin itu subjeknya yang berarti seperti dosa atau seperti sebuah dosa. Oke, lanjut. Oke, lanjut. For me to take what's mine until the end of time, artinya adalah bagiku mengambil apa yang menjadi milikku hingga berakhirnya waktu. Mari kita bahas satu-satu. For me itu adalah subjek, untukku atau bagiku. To take itu adalah verb one atau kata kerja pertama yang berarti mengambil. What's mine atau what is mine, apa yang menjadi milikku atau punyaku, karena mine itu adalah punyaku. Kemudian until the end of time, until hingga atau sampai, the end of time adalah adverb of time yang berarti keterangan waktu, artinya adalah hingga berakhirnya waktu. Of seperti yang bisa dilihat adalah preposisi untuk menunjukkan kepemilikan, referensi dan jumlah angka. Jadi of itu adalah kata sambung, seperti kata sambung yang menunjukkan kepemilikan, referensi atau jumlah angka. Oke, okay, next. Ya, lanjut. Lirik selanjutnya adalah we were more than friends before the story ends, yang artinya adalah kita adalah lebih dari teman, seperti yang di sebelah, dan dalam kurung lampau atau dulu. Nanti kita jelaskan before the story ends, sebelum cerita berakhir. Mari kita bahas. We adalah subjek, kita. Were adalah to be, yang bisa dilihat di sebelahnya. Simple past tense digunakan untuk sesuatu yang sudah lampau atau yang sudah berlalu. Bentuknya adalah nominal pertama subject plus to be. Di situ ada was atau were, di mana subject I, you, they, we itu menggunakan were. Sedangkan he, she, it menggunakan was. Dan untuk bentuk verbalnya atau kata kerjanya itu adalah subject plus verb 2. Verb 2 ini bisa dikategorikan, bisa dibagi dua lagi, yaitu regular dan irregular verb. Mari kita balik ke lirik. We subject, kita. Were adalah to be dari simple past tense yang artinya adalah. Kenapa pakai were? Karena subjeknya we. Kemudian objeknya more than friends, lebih dari teman. Lanjut, before the story itu adalah subject atau noun phrase. Noun phrase itu adalah kata benda dalam bentuk frase yang bisa diartikan sebagai subjek juga, yang berarti sebelum cerita. End, berakhir, itu menggunakan verb one. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Lirik selanjutnya adalah and I will take what's mine, great, what God would never design. Artinya, dan aku akan mengambil milikku, membuat apa yang Tuhan tidak akan pernah rancang. Di sini kita belajar tenses baru. Yang pertama ada simple future tense, di mana yang artinya
masa yang akan datang. Bentuk nominalnya adalah subject plus will plus be. Bentuk verbalnya atau kalimat kerjanya ya, kalimat yang menunjukkan kata kerjanya adalah subject plus will plus verb one. Kemudian sebelahnya ada past future tense, bisa dilihat di sebelah, yang artinya adalah membicarakan yang akan datang tapi di masa lalu. Bentuknya adalah nominal subject plus would plus be. Verbalnya subject plus would plus verb one. Balik ke lirik. And I will take what's mine. And I adalah subjek yang berarti dan aku, will, ingin. Di sini sudah menggunakan simple future tense. Take adalah verb one yang berarti mengambil. What's mine, mengambil, milikku. Apa yang menjadi milikku, apa yang punyaku. Kemudian create what God would never design. Create membuat, what God adalah subjek atau Tuhan atau apa yang Tuhan would. Di sini menggunakan kata would. Would itu dari past future tense yang artinya ingin atau akan. Never itu berarti kalimat ini adalah negatif. And design adalah verb one yang artinya rancang atau merancang. Jadi menggunakan past future tense. Lanjut. Ya, lanjut ke lirik selanjutnya. Our love had been so strong for far too long. I was weak, will feel that something would go wrong. Di sini kita belajar tenses baru lagi, yaitu past perfect tense, yang artinya sesuatu yang telah terjadi di masa lalu dan tidak terjadi lagi di masa kini. Artinya ini tuh udah berlalu, sesuatu yang udah terjadi di masa lalu dan gak terjadi lagi di masa sekarang. Tuh. Bentuknya adalah nominal subject plus had plus been. Itu rumusnya ya. Verbalnya subject plus had plus verb 3 atau verb 3 atau biasa bisa disebut past participle. Di sini juga ada dua bentuk, yaitu regular dan irregular verb. Bisa dilihat di kamus ya. Balik ke lirik. Our love had been so strong for far too long. Our love adalah subjek yang berarti cinta kita. Had been di sini adalah past perfectnya yang artinya itu sudah atau telah. So strong for far too long itu di situ objeknya ya. Artinya sangat kuat untuk waktu yang lama. Cinta kita telah sangat kuat untuk waktu yang lama. I was weak, will feel that something will go wrong. Aku lemah dengan ketakutan terhadap sesuatu yang salah. Bisa dilihat. I, subject, aku. Was, di sini memakai was. Jadi tensesnya adalah past tense, yang artinya itu adalah atau cuman kata penyambung saja. Weak, di sini adalah verb one, lemah. I was weak, will feel that something would go wrong. Artinya aku lemah dengan ketakutan terhadap sesuatu yang salah. Oke, lanjut. Oke, lanjut ke lirik selanjutnya. Before the possibilities came true, sebelum kemungkinan menjadi nyata, I took all possibilities from you. Bisa dilihat, aku mengambil semua kemungkinan darimu. Almost laugh myself to tears. Hampir menertawakan diriku sendiri untuk kesedihan. Conjuring her deepest fears. Menyulap rasa ketakutannya yang paling dalam. Oke, kita bahas ya semuanya. Before the possibilities itu adalah subject atau bisa dibilang noun phrase, kata benda dalam bentuk frase yang bisa diartikan sebagai subject juga. Artinya adalah sebelum kemungkinan. Came berarti di sini adalah simple past tense. Verb 2 dari come. Came ini termasuk irregular verb yang artinya datang. Come true, came true, sama aja ya, artinya menjadi nyata. Kalau come true itu bentuk pertamanya, came true bentuk keduanya. Lanjut, yang bawahnya I adalah subjek, artinya aku. Took, di sini juga menggunakan past tense. Verb 2 dari kata take yang artinya mengambil.
Dan took ini juga termasuk irregular verb. All possibility from you, semua kemungkinan darimu. Lanjut, almost love. Di sini juga menggunakan past tense karena love itu artinya tertawa. Dia adalah bentuk kedua dari love. Love juga, cuman belakangnya ada ed. Dan semua kata kerja bentuk kedua yang belakangnya ed itu adalah regular verb yang artinya hampir menertawakan. Almost love. Myself to tears, diriku sendiri untuk kesedihan. Conjuring di sini adalah present participle. Present participle itu apa sih? Verb one yang ditambahkan dengan ing yang artinya menyulap. Her deepest fears, ketakutan yang paling dalam. Oke, lanjut ke lirik selanjutnya. Must have stabbed her 50 fucking times. I can't believe it. Harus tertusuk separuh waktunya. Aku tak percaya itu. Rip her heart hour right before her eyes. Eyes over easy. Eat it. Tercabik-cabik hatinya keluar sebelum matanya sangat mudah. Ini tolong ya. Ini kan adalah lagu. Kita tidak bisa mengartikan sebuah lagu dari kata per kata. Jadi kita mengartikannya secara frase atau secara kalimat. Oke, di sini juga kita belajar tenses baru, bisa dilihat di sebelah, yaitu present perfect tense yang artinya sesuatu yang telah terjadi baru saja atau selang beberapa waktu. Jadi ini tuh udah terjadi tapi baru-baru ini gitu, masih hangat lah gitu istilahnya. Di sini ada dua bentuk juga. Pertama nominal, rumusnya subject plus have atau has. Have subjeknya itu I, you, they, we menggunakan have. She, he, it menggunakan has plus been. Bentuk verbalnya subject plus have atau has plus verb 3 atau past participle. Dan verb 3 ini juga dibagi dua juga, ada regular dan irregular verb juga seperti yang tadi. Balik ke lirik, must have di sini adalah present perfect, harus telah atau harus. Jadi have ini sudah termasuk present perfect yang artinya sudah atau telah. Step. Nah, di sini adalah verb 3. Verb 3 dan bisa termasuk dalam regular verb yang artinya tertusuk. Her 50 fucking times, separuh waktunya. Kenapa separuh? Karena 50 ini kan 50. 50 bisa diartikan dengan separuh atau a half juga bisa juga separuh. I can't, I cannot. Bahasa singkatnya. Oke. Okay. I cannot, I can't believe it. Aku tak percaya itu. Lanjut ke lirik selanjutnya, rip. Di sini juga verb 2 regular verb. Kenapa di sini menggunakan verb 2 yang sebelumnya itu verb 3? Karena di sini rip ini tidak ada have atau has-nya. Jadi di sini rip-nya itu adalah verb 2 yang artinya tercabik. Her heart, hatinya, our right before her eyes, keluar sebelum matanya. Oke, lanjut. Oke, lirik selanjutnya adalah she was never this good in bed even when she was sleeping. Dia tidak pernah baik atau tidak pernah bagus ya, tidak pernah tenang di atas tempat tidurnya atau ranjangnya walau dia sedang tertidur. Now she's just so perfect, I've never been quite so fucking deep in. Sekarang dia hanya sangat sempurna, aku belum pernah sedikit mengenalnya lebih dalam. Seperti bisa dilihat di sebelah, kita juga belajar tenses baru, yaitu present continuous tense dan past continuous tense. What is the present continuous tense? Present continuous tense adalah kejadian sedang berlangsung yang memiliki rumus subject plus to be is mr plus verb 1 atau verb 1 ditambah ing. Past continuous tense adalah kejadian yang sedang berlalu di masa lalu. Jadi kejadian ini tuh lagi berlalu tapi udah lewat. Contohnya tuh kayak
Aku kemarin sedang bermain gitar. Itu sudah berlalu, tapi waktu itu di hari kemarin itu aku sedang main gitar gitu. Punya rumus subject plus was atau were plus verb one tambah ing. Sebelumnya sudah disampaikan, was itu he, she, it, were, I, you, they, we. Oke, lanjut ke lirik. She, subject, dia untuk perempuan. Was, was itu adalah to be-nya dari past tense karena dia subject-nya she. Jadi menggunakan was. Never adalah negatif atau kata negatif yang artinya tidak pernah. This good in bad even when. Baik di ranjangnya, walau ketika si subject dia was sleeping. Was sleeping ini adalah past continuous tense karena dia menggunakan was dan belakangnya adalah sleeping, verb one sleep tambah ing. Jadi bisa disebut past continuous tense atau sedang tertidur. Now adverb of time, sekarang she's, she is simple version. Artinya dia atau dia adalah just so perfect, hanya sangat sempurna. Bisa dilihat, I subject aku, have been atau have never been adalah present perfect tense yang tadi sudah dijelaskan di sebelumnya. Belum pernah atau menyatakan sudah atau belum. Quite so fucking deep in, mengenalnya lebih dalam. Oke, lanjut. Oke, lanjut ke lirik selanjutnya. It goes on and on and on. I can keep you looking young and pursue forever. Artinya hal itu terus berjalan. Aku dapat menahanmu, melihat masa muda dan mempertahankannya selamanya. Bisa dilihat, with a fountain to spray on your yacht whenever. Dengan sebuah mata air yang membasuh masa mudamu kapanpun. Di sini it adalah subjek. Hal itu artinya goes itu adalah verb one dari kata go. Dan kenapa tambah is? Karena subjeknya it, he, she, it, belakangnya menggunakan s atau is untuk verb one-nya. Goes di sini goes on and on yang artinya terus berjalan. I subject aku can dapat keep you looking young and persevere forever, menahanmu melihat masa muda dan mempertahankannya selamanya. With a fountain di sini adalah subject atau noun phrase di mana kata benda dalam bentuk frase yang bisa dijadikan sebagai subject. Artinya dengan sebuah mata air. To spray verb one di sini jelas ya, simple present tense, menyiram atau membasuh. On your yacht whenever, masa mudamu kapanpun. Oke, lanjut. Oke, lirik selanjutnya udah masuk ke bagian bridge lagu. Cause I really always knew the my little crime. Bisa lihat di sebelah. Artinya karena aku benar-benar selalu tahu bahwa kejahatan kecilku will be cold. That's why I got a header for your tights. Akan menjadi dingin dan itulah kenapa aku mendapatkan penghangat untuk pangkuanmu. And I know it's not your time, but bye-bye. And aku tahu ini bukan waktumu, bukan waktu yang tepat, tapi selamat tinggal. And a word to the wise when the fire dies. Dan sebuah kata bijaksana ketika kehangatan itu lenyap atau pergi. You think it's over but it just begun. But baby don't cry. Kamu berpikir semuanya berakhir, tapi ini atau itu baru saja dimulai. Jangan menangis sayang. Oke. Cause I really always di sini adalah subject atau noun phrase yang artinya karena aku benar-benar. Know itu adalah verb 2 irregular verb dari kata know atau tahu. That my little crime, bahwa kejahatan kecilku. Would be di sini menggunakan past future tense yang artinya akan. Cold that's atau that is why, menjadi dingin dan itulah mengapa. I got. Nah, di sini adalah past tense. Got adalah irregular verb atau verb 2 dari kata get yang artinya aku mendapatkan. A header for your tights, penghangat untuk pangkuanmu. And I know, simple present, artinya aku tahu, bisa dilihat ya. It is atau it's
not adalah simple present dalam bentuk negatif. Ini bukan, atau hal ini bukan, atau hal itu bukan, artinya your time but bye-bye, waktumu tapi selamat tinggal. And a word to the wise, dan sebuah kata bijaksana, when the fire dies. Di sini juga menggunakan simple present karena dies-nya itu adalah die tambah s atau is, karena sebelumnya itu when the fire itu adalah it, jadi menggunakan s atau is, artinya ketika api atau kehangatan itu hilang atau mati atau pergi, banyak bisa dikartikannya ya. You think, simple present juga artinya kamu pikir, karena think itu adalah verb one, artinya berpikir. It's atau it is over, ini berakhir. But it's, tapi hal ini atau tapi hal itu bisa juga. Just begun, nah just begun ini adalah present perfect, dimana tadi rumusnya adalah have atau has, atau bisa juga just, itu artinya baru saja, atau already. Kadang-kadang orang menyebutnya already have, already has, already had, itu artinya juga telah, sudah, bisa tensisnya juga termasuk present perfect atau past perfect tense. Nah, dan begun adalah verb 3 atau irregular verb dari kata begin, artinya baru saja mulai. But baby don't cry, simple present tense, jangan menangis sayang. Oke, lihat dari sini liriknya itu, kata-katanya itu sangat susah dimengerti ya. Maksudnya kalau kita mengartikan satu-satu ini jadi terdengar aneh. Tapi karena ini adalah bahasa lagu, bahasa lagu ini seperti bahasa puisi yang kadang-kadang kita sulit mengerti. Jangankan dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia juga kadang sulit dimengerti untuk bahasa lagu ini. Oke, lanjut next lirik. Dan yang terakhir masuk ke bagian ref, di mana liriknya adalah you have my heart at least for the most part, kau telah memiliki hatiku setidaknya untuk hampir semua bagian. Cause everybody's got to die sometime, we will apart, karena semua orang akan mati suatu saat, kita jatuh terpisah. Let's make a new start, mari kita buat awal yang baru. Cause everybody's got to die sometime, karena semua orang akan mati suatu saat. But baby don't cry, tapi jangan menangis sayang. Kita artikan satu-satu ya, kita bahas, kita kupas. You have my heart, di sini adalah past tense, subject plus had, verb 2. Nah, di sini ada pengecualian ya. Kenapa past tense? Karena had di sini adalah bentuk kedua dari have atau verb 2 dari have. Dan had ini termasuk irregular verb. Dan plus objek terakhirnya, artinya kau telah memiliki hatiku. At least for the most part, setidaknya untuk hampir semua bagian. Cause everybody's, everybody is atau everybody's gotta. Nah, gotta ini adalah slang ya, bahasa slang atau bahasa bahasa gaulnya orang sono ya. Kalau bahasa formalnya adalah going to, gonna juga termasuk bahasa slang juga. Gotta, gonna itu sama, artinya itu going to. Dan going to ini adalah future tense, bisa dikatakan future tense, bisa dikatakan present continuous tense yang diartikan sebagai future. Karena going to sendiri, gotta atau gonna artinya itu akan, ingin, akan, seperti will atau would. Cause everybody's gotta, semua orang akan die, mati, verb 1. Seperti yang saya bilang tadi, future tense itu diikuti dengan kata die, verb 1, mati. Sometimes, adverb of time, suatu saat. Kemudian let's, subject, mari, make, itu verb 1, simple present, membuat, a new start, awal yang baru. Oke. Ini semua sudah selesai, semua liriknya. Watching Firman Production Channel, dan semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian yang menonton. Dan semoga kalian bisa lebih pintar, lebih cerdas, dan lebih memahami tentang bahasa Inggris. Oh ya, dan lebih suka dengan pelajaran bahasa Inggris, terutama increase dari lagu favorit kalian. Oke, thank you very much and see you next time.